Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ketemu maning bersama saya Kang Handri, dan malam hari ini kita berada di depan pasar bagi Kota Tegal. Di sini ada jualan apa ya? Sempolan yang isinya banyak banget tuh. Sempolan ayam. Sempolan ayam. Satu berapa, Mas? Seribuan. Ini berapa tadi? 18. Ya, tambah 2 biar 20. Ini baru buka apa, Kang? Baru buka, masih baru datang apa masih banyak apa gimana? Jualannya jam berapa? Jam 4 baru buka, jam 4. Saya minta yang digoreng bisa. Masnya bingung, jadi masih akses. Oh. Oh. Penjualnya ngantuk aja. Sehari bawa berapa anu, Mas, berarti, Mas? Bawa biayanya 1.500. 1.500 ya. Buka dari pagi, Mas, berarti, Mas? Mas, sore ini masak kurang. Besok ini jam 4. Gorengnya kayak gini ya. Nah, kalau yang pakai ini sangan untuk goreng apa, Mas? Telurnya. Oh, telurnya. Asli Tegal apa asli mana, Mas? Brebes. Oh, Brebes. Jenengan Brebes? Iya. Brebes di alun-alun Ngidul. Kauman, Seditan, Pangandalem. Oh, ini berarti di alun-alun Ngidul Karang Brengidul. Iya. Pangandalem. Kenal Pak Gito? Guru. Guru Gito, ya. Iya, iya. Si anaknya orang siapa kayaknya? Si Damkar ya, Mang Dime sampean. Pendi, Mas Pendi. Ini Dulmaning. Dulmaning. Desi, Desi Lemu, Desi. Mbak Desi kenal. Padon. Padon ya. Gue pada paham, guru ya apa ini? Orang guru. Iya, konter sih pada pulon. Anak bos siapa nih gini deh? Anak bos. Oh, anak bos. Bosnya kan Brebes juga, Om. Iya, tangga. Ternyata yang jualan orang Brebes, no. Pangan dalem. Kalau malam kan kesana ada soto tori. Pernah mari soto tori beli, Om? Tangga nih. Jadi saya benar balik ke anak Brebes. Orang ngapasnya ini? Oh, ngapas Tegal. Kenapa gorengnya pakai panci sih, Om? Ben apa, Om? Biar gampang megangnya, Om, ya? Iya, biar enak. Suaranya siapa ya, Mas Adi ya? Mamun. Ayo, Mamun ya? Iya. Sing makanan leasing apa ya, Om ya? Anaknya pakai orang gadi. Anaknya di sindur balik. Iya, kayak anaknya kok orang gadi, anaknya Pak Camat. Siapa ya? Ireng apa ya? Alah. Rupanya paham. Rupanya paham? Iya. Alah. Jarang nang rumah? Iya. Berapa menit ini gorengnya, Om? Paling antara 10 menit. 10 menit. Bisa habis no, 20 no. Gaji per bulan, Om? Iya, per bulan. Berapa, Om? Sejuta? Sejuta lebih. Sejuta lebih ya? Sejuta 500 nih, no. Ikut ini, gajinya sudah 500. Kamu mau ikut, Nok? Barangkali butuh karyawan lagi, Mas. Ini diajak maksudnya, Mas. Nok Eti udah makan tapi masih lapar, Nok. Ini setelah dipakai minyak itu nanti dimasukin ke sini nih.
Jadi setiap hari masnya bawa 1.500-an ya. Wow. Kamu kenapa pengen sempolan? Oh, baterainya mana baterainya? Masih digoreng-goreng. Sehari berapa ini mas? 1.500 ada mas? Lebih. Oh, lebih ya. Setelah itu dimasukin telur yang ada. Jadi yang punya ini membayar karyawannya 2 sudah 3 juta ya Nok ya. Udah 2 karyawan 3 juta dong ya. Iya. Yang tempat lain kayak gitu juga. Oh beda ya. Kalau di tempat lain kan gak kayak gini, gak dua kali ya Noga, langsung ya. Kalau ini setelah digoreng dari sana, masukin telur ini, lalu digoreng. Ayam ya mas ya, sekolahan ayam ya. Sudah. Jadi sambelnya itu saus ya Om. Sampainya apa makan dalam? Iya, makan dalam habis. Oh. Ya kelalen itu meh. Itu mana kan? Arane siapa? Kayaknya kelahiran pira tahun pira 90 pira 2. Cilik lah 17 tahun ya. Ya Om, kelahiran 9 pira Om? 98. 98 gua wow, apa cewingi anyong lawin tahun 8. Terus kakek-kakek. Kakek-kakek. Mantap, sudah dapat sempolan. Sambalnya kayak Om plastik gitu ya Om. Makan di sini iya, dong kan. Oh, makan di sini aja. Oke. Ternyata orang Brebes yang jualan. Oh iya, habis itu jualan. Mana tukang parkir kan? Tanggung lagi ngerekam. Cukup, Bang. Ya, cukup. Sekarang ini mau kasih tangan, Pak. Bayar dulu no. Makasih ya Mbak. Kamu mau ngapa bentar dulu, ini kita di depan pasar pagi Kota Tegal. Nah, dan di sini tadi udah borong sempolan ayam langsung digoreng. Uduh, segitu berapa no? Satu bungkus. Segitu berapa segitu? 20 dapat 20 tusuk ya. 20.000. Iya. Dapat 20 satu, tusuk. Satu bungkus 1.000. Waduh. Makanya pakai apa nok? Ya Allah. Banyak banget nok. Ada jauh. Banyak banget kayak gitu nok, asli sumpah banyak banget. Ayah. Nanti dulu saya harus mundur dulu, saya terlalu maju. Mantap. Makanya pakai apa? Itu nanti kena mata kamu nok. Nanti kamu kena mata colok-colok gitu. Mana? Wow.
Mantep. Sempolan ayam, enak. Jadi perbedaannya dengan sempolan-sempolan di tempat lain apa, Nok? Telurnya lebih kerasa. Uh-huh. Lebih gamol. Wah, gamol itu bahasa Brebesan, Nok ya? Apa bahasa Tegal, Nok? Gamol gitu, Nok ya? Murah banget ya, Nok ya? 1.000 Nok ya? Dan kalau di tempat lain kan cuma gorengnya satu kali. Ini digoreng, setelah itu dimasukin ke dalam kopiokan telur, Nok. Dan ternyata yang jualan itu orang Brebes juga. Tapi punya bos, Nok. Ini sistemnya dibayarin sama bos. Satu bulannya 1.500.000. Jangan buang sampah sembarangan, harus kumpulin. Nanti dimarin Pak Wali Kota Tegal, Pak Dedion. Duh, ribet banget itu, banyak banget. Minta satu saya. Saya minta satu. Yang apa yang dingin? Yang dingin, masa ada yang dingin es? Yang apa yang Nok, ini Nok. Ini Nok, saya suapin Nok. Saya suapin. Saus. Emang enak kan, Kang? Jadi sosnya tuh dimasak ya. Ini buat jauhnya. Borong sempolan banyak banget tuh. Wah, gede banget enak ya. Saya coba satu juga rasanya gurih enak ya. Ayamnya terasa enak. Telurnya lebih terasa. Betul. Siapa dulu no penonton no, kita lagi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton. Ini kita lagi berada di Kota Tegal. Tepatnya di mana? Tepat Pasar Pagi Tegal. Dari kemarin tuh saya tuh lihat sekolah ini tuh miler banget. Kamu kan dari tadi kan pengen ke sekolah-sekolah. Sekolah Tegal tuh ternyata mati sekolahnya. Nah ini baru terlaksana kesini no ya. Waduh, menak tuh. Wedan no keti satu ini satu tarikan langsung masuk mulut semua. Satu tarikan langsung masuk mulut. Yang udah makan tadi ya? Apa Nok? Makannya tetap enak. Yang panas Nok, saya minta yang panas Nok. Saya minta yang panas Nok. Yang panas? Yang panas. Mana kasih saus Nok punya saya Nok? Wah, udah tak kasih. Udah? Awas, pegangnya gimana? Saya juga pengen makan, soalnya sambil nyoti sambil makan. Panas udah enak ya? Lidinya biar buat nunjuk-nunjuk bisa nih. Ini kerudung Eti. Ini pasar pagi Kota Tegal coba. Pasar paginya seperti apa? Tuh. Ini pasar pagi Kota Tegal. Ya. Ini Nok Eti. Enggak kenyang-kenyang Nok Eti. Bayar lagi. Ini udah bayar belum tadi? Oke, saksikan terus channel kita Nok ya. Kalau yang belum subscribe, yang belum pencet lonceng notifikasi, silakan pencet loncengnya. Jadi kalau kita ada tayangan terbaru bisa muncul di HP-HP. HP-HP? Ya kalau ngelihatnya pakai laptop gimana? Oh iya, bisa nggak? Bisa. Oh iya. Ya. Terima kasih ya. Nah, ini sebelah selatannya bakso Pak Esol Nok yang pernah kita review Nok. Bakso Pak Esol jadi sekitaran di jalan ini. Nah, ini kesananya ke Pak I Tegal ya Nok ya. Nah, ini di sini nih. Oke, kita pamit dulu. Om, suwene Om. Udah nyicipin sempolan ayam. Mas Saparane. Arne Mas Sapa. Arne Mas Sapa Rane. Saiful Anwar. Saiful Anwar. Ya, gorengnya Mas. Nah itu lagi goreng lagi tuh. Laris banget. Sampai jam berapa biasanya Mas? Jam 10. Jam 10 ya. Aromanya. Gak usah dipegangin lagi gitu ya Mas ya. Gak bakal lepas ya Mas. Ya bikinnya di rumah berarti ya Mas ya? Di rumah. Tapi bosnya hadir apa enggak? Ya hadir. Berapa cabang ini Mas? Baru satu, enggak ada orang.
Ya ya, oke. Tarno. Nok. Udah. Terus gimana komentarnya? Nilainya belum tadi. Nilainya 95. Oh, tetap apa Nok ya? Tetap like, subscribe di channel YouTube Kang Henry. Komentarnya mana? Komentar apa?